Halo guys, jadi kali ini saya akan menerangkan gimana caranya belanja eGER dengan diskon up to 60%. Oke, jadi kalian buka aja video saya yang ini atau video saya lain yang ada linknya. Nah, ini kalian klik deskripsinya. Nah, di sini sudah ada linknya guys. Sudah ada linknya, kalian buka aja di sini. Nah, atau kalian langsung buka website yang saya bagikan ya guys ya. Nanti link saya taruh juga di bawah di deskripsi di video ini. Oke, ini sudah masuk ke halaman eGERpreneur saya. Official store oleh Agustono. Nah, ini udah 100% original ya guys ya. Ini saya jamin original, resmi dan bergaransi dari eGER langsung. Nah, di sini kalian bisa memilih kategori ada aksesoris, apparel, kemudian ada bags atau tas, kemudian equipment, footwear, headwear dan lain-lain ya guys ya. Oke, gimana caranya membeli produk di website eGER reseller saya ini? Jadi kalian pilih aja barang yang akan kalian beli. Misalnya saya ingin beli yang menarik apa ya ini ya. Saya mau beli gantungan kunci, ada nggak ya gantungan kunci? Nah, ini gantungan kunci, ini satu gantungan kuncinya, ini satu. Kemudian saya mau beli lagi sepatu, sepatu yang keren mana nih ya? Ini Snapchat ya. Saya beli Snapchat, saya sepatika black. Saya tambah ke keranjang. Nah, setelah itu kita lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada informasi pembeli, ada nama, nomor HP dan email. Kemudian ada detail barang yang akan dibeli, kemudian ada alamat pengiriman. Nah, ini ada promo ketika ada promo ya, guys ya. Oke, saya harus pilih pengiriman dulu. Oke, kita masukkan dulu nama saya. Nama saya di sini, kemudian ada nomor HP dan email. Nah, ini jangan sampai salah ya guys ya untuk penulisan nama emailnya. Di sini harus benar nama emailnya. Karena nanti resi akan dikirim ke email. Kemudian nomor HP juga jangan sampai salah. Nanti berfungsi ketika kurir ingin menghubungi kalian ya guys ya. Oke, kemudian pastikan informasi pemesanan barang-barangnya ini sudah benar. Oke, lalu untuk pengiriman jangan sampai salah ya guys ya. Di sini ada alamatnya, kemudian kalian bisa pinpoint Google Map-nya. Kita paskan Google Map-nya di sini, misalnya ini kan rumah saya di sini ya. Nah, kemudian lanjutkan. Kemudian lengkapi kabupatennya mana, kecamatan, desa, kemudian kode pos, kemudian konfirmasi alamat. Oke, sudah benar. Bisa ulangin lagi, kalian pastikan lagi nama, nomor HP, email, sudah benar semua. Misalnya sudah benar, nah kemudian kita pilih pembayaran. Nah, di sini ada metode pengirimannya ini. Nah, setelah itu pakai ini, kita pakai voucher. Nah, kita kan punya voucher ya guys ya. Jadi ada voucher gratis ongkir ya guys ya. Untuk selama bulan November ini gratis ongkir ya guys ya. Jangan sampai lupa. Kemudian lanjut ke pembayaran. Oke, di sini di pembayaran kita bisa pilih bayar pakai OVO, Dana atau link aja. Kemudian juga bisa pakai bank transfer, BRI, Mandiri, Permata. Kalau kalian di luar bank itu bisa pakai ke Other Bank. Dan kita pakai credit card juga bisa di sini. Nah, nanti pembayarannya langsung atas nama PT eGERindo ya guys ya. Contohnya Bank Mandiri misalnya. Atau OVO misalnya.
Oke, saya mau bayar pakai kartu kredit aja. Dan bayar sekarang. Nanti kita lihat nama alamat penerimanya. Nah, ini guys. Totalnya ada 534.000 ya guys ya. Oke, saya bayar dulu ya guys ya. Nah, di sini bisa kalian guys, bisa kalian lihat di sini ada nama merchantnya PT Egerindo MBI. Kemudian ada total transaksinya ada berapa, kemudian tanggal transaksinya kapan, dan kode OTP-nya kalian masukkan di sini dan oke. Nah, transaksi Anda sudah berhasil, guys. Bukti pembayaran akan dikirimkan ke email ya, guys ya. Jangan sampai salah alamat email karena nomor resi akan dikirimkan ke email. Kita cek emailnya ya, guys ya. Nah, ini guys. Withdrawal approved. Oh, bukan ini. Nah, ini guys, transaksi sudah diproses. Nah, ini dia. Di sini juga di email ini juga tertulis barang-barang yang kalian beli ya guys ya. Di sini kemudian kalau kalian melihat prosesnya, klik check order statusnya guys ya. Check order status. Nah, di sini sudah diproses. Dan nanti kalau sudah ada nomor resi akan dikirim ke sini nomor resinya ya guys ya. Oke, kita tunggu sampai nomor resinya sudah dikirim ya guys. Oke, di sini email sudah masuk. Di sini ada email dari Sendit terkait pembayaran dan Egerpreneur terkait dengan transaksi. Ini adalah Senditnya, kemudian dari Egerpreneurnya, dan akhirnya terdapat status pesanan on delivery. Dan ini nomor JNE-nya. Di sini ada link untuk mengecek order statusnya. Kita klik. Nanti akan menuju ke info transaksi. Nah, di sini sudah dikirim ya. Kita cek resi pengiriman, nomor resinya ini. Klik lacak pemesanan. Masukkan di sini search. Dan di sini muncul nomor AWP-nya. Nah, ini dia. Statusnya sudah dikirim, pengirimannya dari reseller Egerindo, receiver name-nya seperti yang tertulis di pemesanan. Dan akhirnya kita tinggal menunggu barang datang aja. Oke. Begini cara transaksinya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di deskripsi di bawah. Oke. Oke, yang ditunggu-tunggu akhirnya sudah datang. From PT Egerindo MBI. Tujuannya ini. Dan nomor ordernya ini. Akhirnya sudah sampai, guys. Ya, sekitar 3-4 harian. Untuk jarak dari Jakarta, dari Depok ke Solo, Kartosuro, Sukoharjo, sekitar 4 harian sudah sampai ya. Oke, langsung kita buka aja ini.
Oke, seperti ini isinya. Kita lihat di dalam sini harusnya ada sepatu Synapser. Nah, ini ada invoice-nya. Oke, ini invoice-nya di sini keterangannya ada Eiger logo keychain dan Synapser plate. Oke, kita buka. Ini ada keychain-nya. Bagus banget nih, berat. Keren. Dan karabinernya berbentuk seperti ini. Oke, harusnya dulu. Dan ini dia sepatu Synapser. Size-nya harusnya 43 ya. Kemarin kan pesannya 43. Nah, di sini tertulis size 43. Harga 499.000. Jadi 499.000. Oke. Ini sepatunya keren banget, guys. Nah, nanti akan saya review di video yang lain ya. Oke, segitu aja review saya tutorial belanja di Eigerpreneur, Eigerseller saya. Jangan lupa langsung borong produknya, mumpung masih banyak yang diskon. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.